2020. Jajaran Polres Jeneponto telah melakukan di hari pertama ini sebanyak 22 penindakan, 6 tilang, kemudian 16 teguran. Jadi memang polanya ini 40, 40, 20, Pak. Jadi ada edukasinya, ada pembinaannya, ada pencegahannya. Jadi pola itu yang diterapkan untuk operasi ini. Kemudian dalam pelaksanaan ini juga kita melihat bentuk kendaraan yang operasional, layak atau tidak, ataupun membawa barang-barang yang sifatnya barang yang tidak harusnya dibawa, seperti benda tajam, parang, apalagi badik. Ini kita harus juga klarifikasi dan kita lakukan penindakan. Penindakan bisa saja dalam bentuk proses hukum, bisa juga dalam bentuk kebijaksanaan yang diberikan. Untuk hari ini ada 2 parang yang kita amankan dan kita sudah berikan pengertian kepada pemilik bahwa ini peruntukannya tidak tepat ketika dia membawa pada tempat-tempat seperti ini. Dan keduanya mengatakan bahwa dia mengerti dan menyerahkan barang bukti itu kepada kita untuk kita lakukan pendataan.